Terima kasih karena telah menonton. Jangan lupa tekan butang like dan komen, serta tekan butang subscribe. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, bersatu parit buntar tuntut Hasnul minta maaf. Berita sepenuhnya, ketuanya Mad Nayan Saleh berkata, bersatu bahagian itu akan merujuk peguam untuk mendapatkan nasihat mengenai langkah wajar diambil ekoran kenyataan dibuat Hasnul Zulkarnain baru-baru ini. Beliau mengatakan, bersatu parit buntar menuntut Adun Titi Serong Hasnul Zulkarnain Abdul Munain memohon maaf kepada bahagian itu dalam masa terdekat atau berdepan kemungkinan disaman. Menurutnya lagi, saya akan rujuk kepada peguam untuk tindakan selanjutnya jika dia tidak meminta maaf kepada bahagian dalam masa terdekat, katanya. Tambah Mad Nayan bersatu di peringkat bahagian banyak melibatkan Hasnul Zulkarnain dalam kegiatan mereka. Namun kenyataan dibuat bekas ex-koperak itu menjadikan mereka berada dalam dilema dan mungkin dipandang serong oleh pimpinan atasan. Justru dakwaan dia tak mendapat tempat adalah tidak bertanggung jawab dan sekadar memberi alasan untuk menghalalkan tindakannya tidak menyokong Ahmad Faizal Azumu, katanya lagi. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.